Sep, kamu main pesawat terbang? Bukan. This is baling-baling. Kenapa? Abas interesting? Saya boleh main baling-baling? Boleh. Tapi ayah sewain 1000 rupiah. Saya mau sewa mainan. Oke, nih. Taruh di atasnya. Pelan. Sweb, kami juga mau sewa mainan. Tenang, semuanya kebahagiaan. Ini buat Li, yang ini buat Ling-Ling. Oh, Tujuh! Ling-Ling! Buang-buang muka saya basah! Lia, Ling-Ling tidak tahu kalau sudah ada isi ya. Ling-Ling juga harus basah. Loh, kenapa muka kalian semuanya basah? Lausi, kami habis cuci muka. Pak Budi, supaya tidak ngantuk. Ya. Kalau begitu saya juga mau cuci muka. Ngantuk. Oh. Baik, pelajaran kita hari ini, saya ingin ada yang bisa menjelaskan apa saja jenis-jenis permainan tradisional Indonesia. Ada yang tahu? Saya tahu. Wah, luar biasa. Ternyata kalian sangat berminat sekali dengan permainan asli Indonesia. Carlos, coba tolong kamu jelaskan permainan tradisional Indonesia yang kamu ketahui. Gundu, permainan dengan cara disentil. Betul sekali, Carlos. Gundu adalah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak laki-laki yang ada di Indonesia. Mrs. Pala. Congklak. Oke, bingits. Oke, bingits, Mrs. Palak. Betul sekali. Congklak juga salah satu permainan tradisional Indonesia. Pak Budi, apa congklak? Congklak itu seperti... Tyson, kenapa muka kamu basah? Baru cuci muka, Pak Budi. Gerak, Pak Budi. Ibu, kayaknya mulai kecapean, Ibu. Oh, Ibu perlu asupan makanan. Kantin internasional siap melayani. Apa, Bu? Jangan senang dulu, Bu Kantini. Saya ini gak kecapean. Saya masih bisa nerusin pertandingan kok. Yakin, Bu, mau dilanjutin? Yakin, seyakin-yakinnya. Ayo. Ayo, Bu. Saya ya. Ya. Wah, kelihatannya makin seru aja nih pertandingan. Sweb, kamu diam. Jangan ganggu konsentrasi kita, ya. Maaf, Moder. Ayo kagak bermaksud ganggu. Bukan Tini. Ayo mau pesen. Aduh, udah deh, Eb. Kamu ke warteg aja deh, kantinnya tutup. Ya, bukan Tini. Ayo kan belum makan, lapar. Diam! Miss Pala gesit sekali mainnya. Saya pasti menang. Saya juga mau menang. Parak, ajarinnya. Kalian mengganggu saya belajar. Kotaro, saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi saya terganggu. Daripada bermain, lebih baik
Kariam berdua belajar. लेकिन कोतारो अभी तो आराम करने का समय है तो ठीक है ना अगर हम खेल रहे हैं तुम एक काम करो तुम कैंटीन में चले जाओ अभी क्लास में मत बैठो ठीक है कोतारो लेबी बाइक कमु के कैंटीन साजा supaya tidak terganggu saya baunya tetap dikerat awas kalau di kelas jangan main baring-baring Kotaro saya tidak sengaja maaf Kalian jangan pergi.